Alif selalu tak balik rumah. Pernah bila letak kat IG story? Tak pernah. I have to face it alone. Dahlah kena WhatsApp my mother-in-law. Umi, Alif tukar password. Oh, Umi cakap kena husnuzon. Okay. Bila mengadu lagi dah mengadu, mengadu. Kita kenal suami kita berubah. Berubah semenjak dia shoot dengan Rohanis. Umi nasihat, Bella harus stop fokus pada manusia, fokus pada diri sendiri, dekatkan diri pada Allah. Itu yang Bella buat. Okay. Ustaz yang bersama-sama dengan Bella, yang mengajar Bella mengaji daripada tahun 2018, dia start mengajar Bella mengaji balik. Because I cannot focus. I cannot focus. Hari-hari nak cari Alif kat mana. Bella takut nak tengok GPS sebab takut tertahu sesuatu. Okay. So Bella, Bella mengaji. Sampailah Ustaz bersuara, Bella, kalau Bella nak tahu jalan dan petunjuknya, solat istikharah jawapannya Bella. Sebab kalau Bella minta tolong parents Alif, diorang pun tak boleh nak buat apa, diorang jauh. Di bulan puasa yang mulia ni, atas nama Allah, Bella buat. Bella solat istikharah. Dan kawan-kawan terdekat orang set bercakap, kita rasa Alif dan Rahainis ada sesuatu. Tapi Bella tak boleh nak percaya sebab Rahainis is my good friend. Dia adalah sahabat saya yang sentiasa mendengar keluhan saya, apa yang Alif buat. Kita pernah pergi Korea bersama-sama, duduk sebilik. Jadi pada saya, oh impossible. Sebenarnya yang bagi Bella, bukanlah idea, kakak angkat Bella, Kak Linda dengan Didi. Diorang cakap, diorang tengok IG story sesuatu. I cakap no, don't give me that negative thinking, Bella cakap. Tapi ada satu hari Bella duduk sorang-sorang, kuatkan semangat, Bella buka GPS track tu. Alif dah lebih 8 kali pergi ke Pavilion Suite. Kalaupun kata Bella yang nak perangkap, kenapa Bella tak buat time kali ketiga? Kenapa Bella tak buat time kali keempat? I think bukan 8 kali lah, more than that lah, wallahualam. Dan Bella ada rakaman bila Bella dah suspicious nampak dia ke Pavilion Suite. Bella call Rohanis. Bella cakap, Alif tak balik. Dia buat-buat terkejut. Ya ke? Kita orang dah habis shoot sama-sama tapi tak tahu pula. Oh, mungkin dia pergi beli makan kot, dia cakap. Bella cakap ni bukan sekadar cakap Bella ada bukti, tapi bukti ni biarlah Bella kongsikan dengan rakan wartawan sekejap lagi. Dia cakap, I tak tahulah, you nak I call dia tak? Rupanya, bila I tengok location, Alif dengan dia. Okay? Dan dia tipu Bella, dia cakap dia tinggal kat Four Seasons. Dia tak bagi tahu pun dia tinggal Pavilion. Kalau Bella ni sahabat dia, dia patut bagi tahu. Dia macam ni, kalau sekali kita curang, kita boleh panggil dia kesilapan dan tak salah kalau kita nak maafkan. Semua orang buat silap. Okay? I made a mistake, I'm really sorry. Tapi kalau 5 kali curang tu pilihan. Tapi kalau 11 kali curang, Mahkamah Syariah lah jawapan ni, kan? Bella, boleh nampak tak daripada hari pertama kejadian, Bella tak ada keluarkan apa-apa statement. Sebab Bella nak bertenang. Tapi apa saja statement yang diorang keluarkan adalah pada hari jadi Bella melampau. Tak apa, itu nanti urusan mahkamah. Sebab kita ada kat sana, Bella ada kat sana. Apa pun, nak bagitahu korang, it's not 30 minutes. Bomber dan polis tidak boleh bagi statement yang palsu. So kita nantikan aja. Apa soalan lagi? Rohainis berpura terkejut Alif tak balik rumah, rupanya lebih 8 kali ikut pulang. Ketika orang sekeliling menyuarakan rasa curiga mengenai kemesraan Alif Aziz dan Rohainis, Bella Astilah pada awalnya enggan percaya demi mengelakkan emosinya dicemari perkara-perkara negatif. Namun setelah menghidu perubahan sikap Alif, dia mula memberanikan diri untuk menyelidik hal tersebut satu persatu. Bella tak boleh fokus, hari-hari nak cari Alif dekat mana. Bella takut nak tengok GPS. Jiwanya semakin tidak tenang kerana setiap hari, dia sentiasa merasa ingin tahu mengenai keberadaan Alif Aziz. Satu hari, dia akhirnya beranikan diri untuk membuka GPS tracker lalu mendapat tahu perkara yang paling ditakutkan selama ini. Rupa-rupanya, juara GV8 itu sudah berkali-kali pergi ke rumah Rohainis yang dipercayai terletak di Pavilion Suites, Kuala Lumpur. Alif dah lebih 8 kali pergi Pavilion Suites. Saya rasa bukan 8 kali,
lebih dari itu, walahualam, lah. Dia adalah sahabat saya yang sentiasa mendengar keluhan saya tentang apa yang Alif buat. Selalu meluah perasaan tentang masalah rumah tangganya kepada Ruhainis, Bella amat terkilan kerana baiknya sendiri rupanya turut mengkhianatinya dalam diam. Pelakon drama, menonton Ting Tong, terbabit pernah pura-pura terkejut apabila Bella memaklumkan Alif masih belum pulang ke rumah di saat kerja penggambaran sudah pun tamat. Walhal, mereka sebenarnya di satu lokasi yang sama. Bella, Alif tak balik. Ruhainis, oh yek, kita orang dah habis syuting sama-sama, tak tahu pula. Oh mungkin dia pergi beli makanan kot. I tak tahulah, you nak I call dia tak? Bomber dan polis tak boleh beri kenyataan palsu, jadi kita nantikan sahaja. Lebih mengejutkan lagi, Ruhainis sempat berbohong kepada Bella mengenai lokasi sebenar rumahnya. Mengimbau tentang dakwaan bahawa merancang tindakan tangkap khalwat, ia tidak benar sama sekali memandangkan dia sudah tahu tentang Alif dan Ruhainis jauh lebih awal daripada tarikh operasi dibuat. Cakap kena husnuzon. Okay. Bella mengadu lagi dan mengadu. Kita kenal suami kita berubah. Berubah semenjak dia shoot dengan Ruhainis. Umi nasihat, Bella harus stop fokus pada manusia. Fokus pada diri sendiri, dekatkan diri pada Allah. Itu yang Bella buat. Okay. Ustaz yang bersama-sama dengan Bella yang mengajar Bella mengaji daripada tahun 2018, dia start mengajar Bella mengaji balik. Because I cannot focus. I cannot focus. Hari-hari nak cari Alif kat mana. Bella takut nak tengok GPS sebab takut tertahu sesuatu. Okay. So, Bella mengaji. Sampailah Ustaz bersuara. Bella, kalau Bella nak tahu jalan dan petunjuknya, solat istikharah jawapannya Bella. Sebab kalau Bella minta tolong parents Alif, diorang pun tak boleh nak buat apa. Diorang jauh. Alif selalu tak balik rumah. Pernah Bella letak kat IG story? Tak pernah. Di antara Ruhainis dan Alif pun ada perbualan yang tidak senonoh. Saya ada sebab semenjak perubahan Alif. Bisa cakap semenjak perubahan Alif. Saya letak recorder dalam kereta. Jadi diorang ada bercakap soal. Saya nak cakap pun malu sebenarnya. Kurang baiklah. Kurang baik. Jadi, bukan apa. Saya ni bukanlah nak cakap pasal tu je. Maksud saya, jangan menyedakkan. Jangan cakap hanya kawan. Dan selama 10 tahun, bak kata Ruhainis mereka berkawan. Tidak. Sekalipun saya tak pernah nampak diorang berwhatsapp ke, bercall ke. Saya kawan Ruhainis, ya. Ada. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.